Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Pak Supri. Salam pencak silat. Salam olahraga. Pada video kali ini kita akan melanjutkan video pembelajaran sebelumnya, yaitu pembelajaran PJOK kelas 5 pencak silat. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kali ini kita akan mempelajari hindaran dan tangkisan. Adapun dasar hindaran ada 4, yaitu hindaran atas, hindaran bawah, hindaran samping, dan hindaran depan. Adapun dasar tangkisan ada 4, yaitu tangkisan dalam, tangkisan luar, tangkisan atas, dan tangkisan bawah. Baiklah, sekarang kita praktikkan untuk hindaran atas. Dimulai dengan pasangan kuda-kuda depan. Hindaran atas. Sekarang. Selanjutnya adalah hindaran bawah. Pasangan. Selanjutnya adalah hindaran depan. Pasangan. Selanjutnya hindaran samping. Kita lanjutkan dengan tangkisan. Tangkisan dalam. Sikap. Tangkisan luar. Jangan. Sikap. Tangkisan atas. Sikap. Tangkisan bawah. Itulah tadi dasar-dasar hindaran dan tangkisan. Adapun variasi tangkisan dalam pencak silat itu sebetulnya sangat banyak. Adapun variasi-variasi yang lain, Bapak contohkan misalnya seperti cakaran. Kita contohkan ya. Jadi ini sekaligus menangkap. Menangkap tangkap. Sekaligus tangkis dan nangkap. Kemudian ada lagi yang seperti ini. Ini juga tangkisan. Tangkisan tendangan. Ini tangkisan dengan menggunakan tangan, dua tangan. Ada juga tangkisan yang ke atas. Melindungi muka. Ini tangkisan untuk melindungi muka. Kemudian ada lagi tangkisan. Tangkisan bawah juga. Ini sekaligus nangkap. Ada juga tangkisan yang menggunakan kaki. Misalnya seperti ini. Ini tangkisan menggunakan kaki. Nah, anak-anak, untuk lebih memahami atau memperdalam pengetahuan tentang pencak silat, juga lebih baiknya juga mengikuti organisasi-organisasi pencak silat yang ada di lingkungan kita. Karena variasi-variasi dalam pencak silat ini sangat banyak sekali. Namun dasar-dasar dalam pencak silat ini perlu kita ketahui. Semoga bermanfaat dan terus berolahraga supaya tetap sehat.
Yang belum subscribe jangan lupa hidupkan tombol loncengnya. Terima kasih setia kepada channel kami. Sampai jumpa kembali. Dan mohon saran-sarannya atau ide-idenya untuk membuat konten selanjutnya, supaya lebih berkreatif lagi. Terima kasih yang sudah mensupport channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur.